Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini Virus Farli. Jadi guys, di episode kali ini langsung aja kita bakalan ngasih kalian sesuai judul ya. Nah, ini merupakan game yang tentunya mirip banget dengan Minecraft dan kalian bisa langsung aja nih ngeklaim game ini di Epic Game Store ya. Kalian bisa langsung cobain aja tuh. Kalau misalnya kalian udah buat akun segala macam dan kalau misalnya kalian belum buat akun di Epic Games, kalian bisa langsung ya cari video aku lah. Nanti aku bakalan kasih linknya di atas ya. Kalau misalnya pun kalian perlu registrasi di Epic Games. Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja mainin games yang bernama Unreal. Ini mirip banget dengan ini sih, dengan apa namanya? Dengan Minecraft gitu ya kan. All About gitu, How to Play, kemudian Unreal. Ini kayaknya bakalan jadi permainan yang seru banget karena di sini dari harganya dari 109 gitu guys. Wah, ini kan kayak ini. Terus ini kan apa namanya? Emang bener-bener seru nih kayaknya. Ini untuk tanggal rilisnya itu di tanggal 25 bulan 4 ya. Dan sekarang itu bisa kalian dapetin dengan gratis. Untuk performa ataupun ininya sendiri, ya kalian bisa lihat ratingnya di sini 4,6, and that's enough for some game ya. Dan ini kayaknya memang keren banget sih. Oke, kita langsung get aja game ya. Oke, kita langsung get seperti ini. Langsung loading your order aja. Kemudian kita klik, kemudian kita bisa langsung place order aja guys. Dari harga Rp109.000. Dan kita sekarang bakal dapetin gamenya dengan cara gratisan gitu. Oke, ini masih di library ya. Ini ready to install, bisa langsung kita install aja seperti ini. Kemudian kita langsung install aja ya. Kita bakalan coba animenya, kayaknya bakalan seru sih. Ini ada beberapa game juga yang kemarin udah aku claim juga ya, seperti Shop Titans, kemudian ada Chamber, permen perang, dan juga tentunya masih banyak lagi game-game yang bisa kalian claim di Epic Game Store. Jadi bisa dibilang Epic Game Store ini sih apa namanya, gudangnya game gitu. Dan mungkin dengan cara ini dia bisa ngalahin Steam, karena kalian bisa lihat juga di sini ini FIFA 2023 udah ada loh. Dan itu harganya mencapai berapa ini, kita lihat di dia 759.000, lumayan juga sih. Coba gratis kan kayaknya rame banget yang bakal main FIFA ya kan, apalagi ya, kita berdoa aja lah supaya dapat gratisan gitu. Nah, ini God Simulator juga udah rilis, God Simulator juga ada rilis, kemudian Skullbone ini lumayan seru kan. Oke, ini Unreal-nya sudah selesai ya, seperti lihat library-nya lagi. Oke, ini running ya, cuman 526 MB guys. Ini juga banyak banget. Kayaknya bakalan seru sih. Press to sim. Kemudian kita accept aja. Kita mainnya main ini ya. G or H to change your appearance. Oh, bebas gini ya mainnya. Ini bakalan seru sih ini. Ini wah, seru-seru. Ini nih kayaknya udah kecium nih bau-bau serunya nih. Kita coba pakai orang putih ini aja ya. Pakai orang. Dan ini mainnya pakai apa ya, guys? Space. Play tutorial, stand here. Remove input, split input, skip tutorial. Oke, ini dilindungi ya sama si ini ya. Jadi kita langsung skip aja tutorialnya. Ini ada lokal, ada online. Coba kita ke online ya. Random matching. Oke, ini kita connecting nih. Kayaknya lumayan ramai juga sih yang main. Oke. Stand here. Oke, ini dia guys. Continue to upgrade your train, get bolts by collecting them on the map. Oh, kita harus ini nih, destroy no animal. Berarti kita nggak boleh overtime yang terlalu besar. Oke, jadi ini kita harus ngambil ini nih. Oh, ini ambil ini dulu ya. Teng-teng. Kita bantu dia ya. Itu trainnya mau ini, mau jalan guys. Oh, ini ada ini. Jadi bantu-bantu aja. Eh, ini apa nih? Add point to cancel. Oh, gitu. Oh, iya gitu ya. Wah, ini kereta punya. Oh, ngerti. Jadi kita ngarahin aja. Ya, kita ngarahin aja seperti ini. Oke. Waduh. Oh, alah. Seperti itu jadi ya. Kita coba lagi ya. 2 meter cuman cuy. Coba kita ke easy ya. Ke easy aja lah.
ini kalian bisa lihat tuh, apa namanya, kita pasang ini aja ya, pasang ini. Ini nggak ada yang ngambil relnya loh, ini relnya nih, terus kita pasangin. Ini kita harus ngawasin dulu nggak? Terus ini. Wah ini nggak bisa jalan nih. Kayaknya kita harus tutorial dulu ya. Dan ini gamenya ke exit sendiri loh. Mungkin ada updatean gitu ya kan. Ya kayaknya ada updatean sih. Ini ke exit sendiri soalnya. Oke guys, mungkin segitu aja gamenya ya, yang bisa kalian mungkin claim. Dan itu bakalan seru banget kalau misalnya kalian main bareng kalian. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.